teman-teman. Jadi di video kita kali ini kita bermain Fruit Battleground, teman-teman ya. Dan di video kali ini gue akan coba untuk pakai buah iblis darkness. Gue tahu ada buah iblis baru yaitu magma. Cuman susah banget padat magma pak. Gue udah ngabisin banyak banget spin sampai mau pipi gak dapet gitu kan. Jadi ya udahlah ya. Dapatnya dark ya udahlah dapet dark nggak apa-apa lah teman-teman ya. Kita langsung aja mencoba pak. By the way ini untuk dark kalian untuk unlock fullnya full skill ya itu kalian butuh level 67 teman-teman ya. Jadi kalian farmingnya nggak terlalu susah lah 67 mungkin ya satu harian kurang lah ya teman-teman bisa lah. So ya ini dia untuk dark. Gue pengen nyoba skillnya mana daminya anjing daminya hilang cowok. What? The dummy is gone. What? Ya udahlah ya. Ya udah kita nyoba ke orang aja, oke? Okay? Jadi seperti yang kalian tahu, duck itu di setiap game One Piece pasti ngestun teman-teman ya. Karena emang hampir semua skillnya di sini tuh ngestun teman-teman. Yang pertama yang Black Hole itu ngestun banget. Black Ward juga ngestun. Cuman Black Ward ini jaraknya harus deket pakai banget guys. Jadi duck Ward ini mesti deket pakai banget. Kecuali kalau kalian tahan ya. Mungkin kalau kalian tahan bisa agak lamaan gitu kan. Lalu Kurozu. Kalau kalian mau lihat Kurozu, jadi Kurozu tuh kayak manggil orang gitu teman-teman ya jarak jauh gitu. Misalkan gue panggil dia ke bawah sini kamu, sini kamu, sini kamu, datang. Loh mati duluan. What? Ya udahlah ya. Di wah ini yang tadi cowok ini bom nih. Ini sakit banget nih anjir. Kita langsung lihat Black Hole. Ya ampun, ngeplanting-ngeplantingnya emang di game nih. Oke, bentar. Kita langsung aja cok Black Hole. Nah ini Black Hole ya teman-teman ya. Jadi kayak ngestun gitu kita bisa combo gini. Kita Kurozu lagi. Alah digangguin sama light. Apa sih ini anjing light? Lu caper anjing. Astaga, ngeleknya anjing. Meninggal digangguin sama dua gitu kan. Apa nih? Ini gua Kurozu ini lu. Ini lu anjing. Mau kemana? Mau kemana anda? Ya ampun. Ya ini game-nya terlalu ngebug kalian lihat sendiri teman-teman ya. Kepelanting-pelanting gak jelas cok. Black. Aduh anjir. Udah kita langsung aja Black Ward. Gue akan kasih untuk kalian Black Ward teman-teman ya. Dimana Black Ward ini pasti deket banget dan gue mati. Ya ya. Pasti deh. Pasti kalau kita lagi 1v1 tiba-tiba ada orang datang gitu kan. Gak tahu dari mana gitu. Tiba-tiba datang dan ngerusuh dan akhirnya gue yang mati gitu. Gak jelas emang kadang-kadang cok. Jadi gimana lah ya. Udahlah ya. Oke. Kita langsung showcase dulu teman-teman. Kita showcase dulu. Pertama tadi Black Hole yang kayak begini nih. Ini Black Hole. Ini kalau kalian tahan akan jadi gede banget pak. Ya. Dan skill kedua Liberation. Tapi skill kedua ini kalian mesti ngaktifin skill pertama dulu ya. Gue juga kadang-kadang nggak ngerti sih. Nah kalian mesti aktifin dulu skill pertama. Mesti Black Hole dulu. Baru kalian bisa Liberation. Dan Liberation itu agak susah untuk dipakai. Jujur aja agak susah untuk dipakai. Karena kadang-kadang kalau misalkan gue Black Hole nih. Gue Black Hole nih. Tuh gue Black Hole. Ini si Pochita tadi nih anjing. Lux gue mau Liberation. Ini loh, dia kadang-kadang nggak kena gitu kemana dia cowok tuh sana. Lihat nggak jelas kan? Jadi arahinnya tuh rada-rada jelas dan kadang-kadang juga dia nggak bisa kepake skillnya teman-teman ya. Kan dia cowok, ya ampun, hilang cowok. Kita coba lagi deh, kita coba Black Hole lagi nih. Kalau gua tahan Black Hole kayak gini cowok, Black Hole jadi gede banget tuh. Buh, jadi gede banget ini, gede banget sih. Astaga digangguin lagi. Ini dua orang, lu lagi berantem, udah berantem aja anjing. Apa harus datang-datang sih lu? Mau kemana lu anjing? Gue langsung aja. Ya ampun. Kadang-kadang skillnya suka kelepas sendiri anjir. Black Hole. Mampus kena lu. Langsung aja Black Ward pak. Black Ward. Nah ini tadi gue bilang Black Ward. Jadi kayak area gitu. Cuman area itu mesti deket banget pak ya. Pada cok hilang cok. Mana dia anjing anjing. Gak jelas sumpah. Kurozu. Langsungnya Dark Hole. Dark Hole itu kayak kita kayak masuk ke tanah dan semua orang yang deket kita kena damage tuh barusan kalian lihat ya. Dan kena damage abis itu ke stun juga pak. Jadi ya astaga. Ya ampun nge-lag, ya ampun nge-freeze. Ya ampun you've been kicked. Ya ini dia teman-teman ya. Kenapa gue bilang gamenya sangat ngebug pak. Gak jelas kadang-kadang ada DC ke-kick sendiri kayak gini cok. Cok ya ampun. Yaudah kita masuk lagi bentar ya. Gila bro, ping gue bro, lihat bro. Ping gua 20.000 anjir. Yo ampun ya. Nih, gua sampai saat ini gua masih pakai kuota teman-teman ya karena internet gua memang masih belum datang. Gua ngerti kapan datangnya ya suka-suka dia lah ya. Tapi yang pasti sekarang gua masih kuota makanya gua jarang buat live streaming sekarang. Ya gua mohon maaf lah teman-teman karena emang belum ada internetnya gitu kan. Ini gua pakai kuota lihat sendiri. Pingnya gak jelas gitu kan. Oke, tadi kita sampai mana, Pak? Sampai ini ya, sampai Dark Hole ya. Oke. Dark Hole. Jadi kita pertama Kurozu dulu. Sini kamu datang sini kamu mau pakai light apa pek gak jelas. Mati lu sana. Oke, langsung aja kita Dark Hole. Ya ini Dark Hole gak jelas juga. Nih. Lu mau kemana lu? Black Hole. Mau kemana lu anjing?
Ya ampun. Oke. Kurosu. Langsung aja. Dark hole. Ah, dia ngeblok kan, Nah, itu nge-damage teman-teman. Tuh nge-damage ya. Ini sakit parah banget, Pak. Lihat gak sih? Itu sakit banget sih dark hole itu. Wih, ada yang pakai dark juga tuh. Oke, ya ampun gua nge-lag. Nge-lag. Kurosu. Mau kemana anda? Mau kemana? Dark Howl untuk combo kayak gitu sih, gue biasa kayak gitu ya. Abis gue Kurosu langsung gue Dark Howl, abis itu gue langsung Black World. Nah Black World kayak gini, ntar dia mental lagi kita langsung Black Hole biasa Pak. Langsung Black Hole. Mau kemana? Gak bisa kemana-mana anda. Gue tarik lagi lu Kurosu. Ya ampun nge-black. Ah. Kurosu. Kemana dia aja? Gue Dark Howl aja lah. Dark Howl moment, langsung mati dah dia, nggak bakal selamat guys, nggak bakal. Imagine gak sih? Ya kayak gitu, enaknya Dark tuh sebenarnya kayak gitu. Kalau 1v1 Pak ya, masalahnya kadang-kadang suka digangguin gitu loh. Oke, ini ngebug nih, ini kayaknya skill terakhir deh, Dark End deh. Oke, tadi skill kan udah lihat kayak gimana, tinggal terakhir ya Dark End ya, dimana ini skill ultimate-nya dan itu damage-nya sakit banget Pak kalau kena ya, karena jujur ini agak susah dikenain, dia mesti dicas agak lama gitu cuy ya. Kalau mau kena full damage ya, kalau enggak dia damage-nya kayaknya enggak sesakit itu deh. Kalian mesti agak ngecas lama baru damage-nya mungkin sampai 50-an teman-teman ya. Nih gua cari orang dulu, mana orangnya anjir. Ya udah gua langsung kasih lihat aja teman-teman ya. Jadi ini dia Dark End. Gua sih biasanya dari udara gitu kan, dari enggak kelihatan gua langsung aja Pak ngecas di udara. Nih gua ngecas sih teman-teman ya. Sampai dia jadi gede banget. Lalu kalau udah gede banget kita langsung lempar aja Pak dia. Tuh kemana tuh ya? Terserah tuh ya. Kemana tuh dia anjir? Oh, kelemparnya malah ke sana anjir. Ya udahlah ya. Oh, nih orang nih. Wah, dia pakai pika anjing. Oke, langsung aja Kurosu. Lihat enggak? Ngebak anjir. Langsung aja Black World. Kemana anjir? Pika-pika nih emang sangat OP anjir. Gua enggak ngerti yang pika-pika, cok. Dark Hole. Gua kabur aja deh, kabur ke Dark Hole. Walaupun kalian Dark Hole tapi kalian masih bisa kena damage, teman-teman ya. Jadi nggak sepenuhnya aman gitu kan, gua nge-lag. Imagine gua nge-lag guys. 1000 tiba-tiba ping gua. Ya udahlah ya. Kita coba Dark End. Oke, kita coba terakhir Dark End, habis itu kita akan ya muter-muter untuk ngebantai orang lah ya. Oke, ini pas banget. Langsung aja gua pakai Dark End teman-teman ya. Gua Dark End langsung gua arahin ke dia gitu kan. Kena enggak tuh? Kena sih. Oh, enggak kena. Wah, dia masuk safe zone anjing. Ini lu datang. Lu mati langsung Dark Hole. Langsung aja Dark Hole cok, makan tuh Dark Hole gua ya. Ditahan aja Pak ya, langsung Black Hole moment. Ya ampun terganggu. Oke, saatnya gua pakai Dark End nih. Ya ampun nge-lag banget guys, ini gua nge-lag apa nge-bug sih game-nya anjing. Pelanting-pelanting gak jelas gitu cok, apa sih anjing? Buat apaan itu anjing? Oke, gua langsung Dark End. Makan nih Dark End gua cok. Nah berapa tuh damage-nya? Tuh ya, sakit banget 40-an Pak ya. Emang sakit sih, tapi kalian mesti ngecas lama banget, cok. Nggak bisa. Kurosu! Mau kemana? Ya ampun. Malah gue yang kepelanting anjing, padahal gue yang narik gitu kan. Anjir nih, pakai pika-pika OP banget, cok. Pika-pika, cok. Emang pika-pika tuh terlalu OP, guys. Lihat nggak sih? Nggak bener anjing nih pika-pika. Rusak anjing, ya ampun. Kurosu lagi. Langsung aja Black World. Kena mampus. Oke, gue coba untuk di combo gue di udara sama Pika anjir. Ya udahlah, oke, let's go teman-teman, kita langsung aja ya. Kita langsung cari-cari orang untuk kita rusuhin, oke, let's go. Oke, mari kita coba dark ya, langsung aja cok. Langsung Dark End aja guys ya. Langsung Dark End moment gitu kan. Wajib ada yang pakai magma cok, ada yang pakai magma. Kita buang ke sini aja kali, ke tengah-tengah ya. Makan nih Dark End gue. Black Hole. Kena gak? Gak ada yang kena. Aduh, imagine. Wah, terapi itu pinik anjing, rompet tuh cok. Kurosu. Sini kamu. Anjir, sumpah guys, seru banget. Ya ini dia experience bermain Fruit Battleground anjing. Anjir. OP banget magma anjing. Gue gak bisa gerak, sumpah. Kurosu. Sini kamu. Oke, gue masuk aja ke dalam tanah. Gue serang siapapun yang deket.
anjir gue masih dalam tanah, ternyata tidak aman gitu ya, ternyata Dakau tidak aman di dalam tanah gitu kan. Imagine. Oke, gue black order langsung. Cuman di black order gak berguna banget guys, gak bohong gue cok, gak berguna cok. Gila bro musuh banget anjing. Oke, Kurozo. Astaga, ini pakai bari. Red gak kena bari. Dark Howl. Dulu. Mampus tuh, kena dikit. Ajil. Ada meteor. Oh, no meteor. Anjir. Rusuh banget. Ya, ini dia experience bermain Fruit Battleground ya guys ya. Anjing gak jelas cok, sumpah cok. Enggak, gue entah kenapa game ini tuh gue ngerasa bagi banget, iya gak sih? Kayak terlalu nge-lag, bukan terlalu nge-lag siapa ya? Terlalu nge-bug sih lebih tepatnya sih. Nge-fling-nge-flingnya itu loh, gak jelas. Oh, sumpah gue dimana lagi nih anjing, jauh dari mereka semua, gue reset lagi aja dah. Bisa gak dari jauh gue Kurozo? Bisa dong anjing, mampus. Black Hole! Kena lu anjing. Black Hole! Kemana deh cok, waduh hilang tendernya dikit cok. Yang ada yang banyak ini nih, udahlah. Seadanya aja lah anjing. Langsung aja Black Wolf. Kena. Wah, dia pakai graffiti anjir. Wah, gak kena. Wah, Black Hole moment. Kurozo. Ya ampun, gue digangguin mulu anjing. One on one kek. Ya ampun. Kepental ke udara gue anjing. Bagus. Gak apa-apa. Gue akan langsung aja mencoba Dark End. Makan nih Dark End gue nih, cok. Oh, dia di sana. Makan nih Dark End gue, cok. Kena tuh. Kena. Kurozo. Mati sama gue, anjir. Ya ampun, yang pakai pika. Ada pika. Anjir. Wah, gila, Pak. Bro. Oke. Dakau, makan nih Dakau. Black Hole. Jadi jatuh ke bawah cok, anjir. Oke, kita langsung aja Kurozo. Ya ampun. Gak bisa loh yang namanya tuh berantem yang tenang guys. Pasti digangguin mulu anjing. Kecuali kalian teaming ya sama teman kalian atau gimana gitu, pasti digangguin mulu, Pak. Itu tadi harusnya kill gue tuh yang habis gue Dark End ya. Gila, Dark End sakit banget, Pak. Damage-nya 48 anjir. That's really hurt, bro. Dan gue sekarang enggak bisa lari. Imagine ya kan. Ini game terlalu bug, teman-teman ya. Terlalu ngebug, tau gak sih, banyak banget bug-nya, antara gue keplanting lah, masuk ke dalam tanah lah, sering banget gue, Pak. Terutama kalau ngelawan bari-bari tuh, sering banget keplanting ke udara lah, kemana-mana gitu kan. Ah, ya gimana ya, namanya game-game rusuh kayak begini anjir. One on one nih, oke. Langsung aja one on one, gue langsung aja Kurozo, sini lu. Gak jelas. Gagal gitu, ulti, ya skill gue bisa digagalkan sama, gue gak tau apa ini, kita sembunyi belakang sini cok, biar nanti dari situ. Kurozo, dulu, mau kemana kamu? Langsung aja Dark Hole. Ini kena dia. Tapi gue kena juga sih anjir. Langsung aja Black Hole. Ya ampun, sumpah skillnya itu tuh enaknya jarak deket semua guys ya. Kan digangguin aja kan. Kan gak sih, digangguin lagi cok. Digangguin mulu gue anjir. Mereka teaming cok. Lihat imagine mereka teaming anjir. Mereka teaming ibu. Langsung aja Dark Hole. Dulu. Dia pakai apa itu anjir? What the hell is that? Bomb? I think it's bomb. Ini yang S dulu nih. Yang S dulu nih anjir. Mau kemana lo? Kurozo, sini lo. Black World. Kena. Oke. Okay. Langsung aja Dark Hole. Makan, kena kan? Enak banget Pak kalau 1v1 Pak, sumpah. Ih, sakit banget gila. Lihat. Look at the damage, man. Sakit gak tuh anjir sini lo. Ya ampun, ini S ngeselin banget masih. Mundur-mundur ini. Anjir, tenang dia, Cok. Hilang dia, Cok. Ya ampun, itu. Tenang. Kabur gak bisa kabur, Cok. Kita punya Kurozo, tenang aja. Sini. Kalau kesini, sini. Why you bully me? Langsung aja Dark End. Mati lo, Cok. Goblok. Diambil kill gua, imagine.
diambil lagi kill gua. Ya ampun, dia ternyata dari tadi nungguin kita biar ngeskaratin anjing. Kurozo ini bom cok, apaan darahnya 600 anjing. Dan gua ngebak lagi, lo apa nih, lihat lihat. Ya nih, game terlalu bagi parah sih. So ya, itu ya teman-teman, kayaknya video kita untuk kali ini gila sumpah. Ya nih game terlalu ngebug sih. Lihat gak sih? Gua enggak DC loh. Kalau kalian bilang gua DC, gua enggak DC. Lihat ping gua bagus 100-an teman-teman ya. So ya, kayaknya itu aja teman-teman untuk video kita kali ini teman-teman ya. Dark Fruit atau Darkness Fruit di sini ya. Dan menurut gua oke sih. Cukup sakit ya, apalagi Dark Howl-nya anjir sakit banget sih. Dark Howl-nya kalau kalian benar-benar kena full itu sakit banget, Pak. Dan habis itu kalian bisa combo lagi sama Kurozu teman-teman ya, buat paling enak sih. Sebenarnya paling enak tuh kalian mulai dari Kurozu dulu. Cuman ya begitu teman-teman ya, namanya kalau enggak 1v1 itu pasti ada yang gangguin kayak tadi gitu kan. Udah gitu game-nya ngebug banget, Pak. Thank you buat kalian semua yang nonton dari awal sampai akhir. Like jangan suka, dislike kalau enggak suka, subscribe mau enggak, susul Pak. Kita ketemu lagi teman-teman di video berikutnya. Bye bye. Ciao. Baby, baby, run, baby.